Pemerintah Kota Pontianak terus mendongkrak pembangunan daerah di segala bidang. Satu di antaranya adalah dengan membangun rumah ibadah dan mengurus izin mendirikan bangunannya. Untuk memenuhi kebijakan ini, Pemkot akan memberikan kemudahan dalam kepengurusan IMB. Pemkot juga gencar mendirikan masjid baru, di antaranya Masjid Ainal Yakin di Jalan Sawo Pontianak Barat, yang merupakan masjid ke-80 yang berhasil diresmikan. Oleh Kota Pontianak, Sultan Meji menargetkan mampu membangun 100 masjid dalam 10 tahun kepemimpinannya. Sebagian besar rumah ibadah ya, baik masjid maupun ada rumah ibadah lainnya, agama lain itu saya minta diurus IMB-nya. Ya. Artinya dengan catatan ya, rumah ibadah yang sudah digunakan untuk peribadatan. Supaya tidak perlu lagi urusan ke Tauhid. IMB-nya nanti kita putihkan. Saat ini sedikitnya ada 1.000 rumah ibadah yang telah berdiri di Kota Pontianak. 300 diantaranya merupakan masjid, sementara sisanya merupakan surau, gereja, dan tempat ibadah lain. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.